Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Udah lama banget nggak pernah ketemu dan udah lama banget saya nggak konten. Kali ini saya buat konten iseng-iseng edit doang ya. Bingung juga sih belakangan tuh mau buat konten editing seperti apa gitu, karena foto ini untuk di editing tuh rasanya gitu-gitu aja sih. Warna, basic dari foto pengambilan di awal, pencahayaan, mood subjeknya, terus pengaruh besar dekorasinya di lapangan. Jadi bingung juga sih buat kontennya apa. Mungkin teman-teman bisa request di kolom komentar maunya saya buatin tutorial seperti apa. Nanti saya coba bantu dan di waktu senggang saya posting atau saya buat konten. Usahain kontennya yang requestnya yang gimana ya, yang mungkin beda dari konten-konten sebelumnya, karena saya bingung nih apa sih yang mau dibagiin lagi gitu kan. Kalau mau sharing juga paling cuman preset atau apa ya. Nah, teman-teman lihat aja nih yang saya bikin seperti apa, fungsinya apa. Yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar dan akan saya jawab melalui konten. Oke ya guys, kontennya nggak panjang-panjang banget karena saya juga belum begitu punya waktu yang luang untuk konten buat konten di hingga teman-teman beberapa konten mungkin tidak akan terputar. Menghargai cara kita menghargai orang lain, kita mulai dari diri sendiri. Semangat untuk berkarya, bisa menjual hasil karyanya dengan harga yang bagus, yang sesuai. Saya pikir itu aja deh. Teman-teman yang ada yang mau request konten seperti apa, silahkan masuk aja di kolom komentar. Nanti saya coba buat konten atau menjawab requestnya melalui konten. Ya, usahain jangan yang jelek-jelek banget ya. Karena saya juga masih belajar, belum sehebat itu. Oke, gitu aja ya guys. See you, terima kasih masih jadi pelanggan setia. Mohon bantu share channel YouTube-nya. Saya berharap banget YouTube saya ini terus berkembang. Biar saya tetap semangat lagi untuk buat-buat konten selanjutnya. Ya, konten-konten yang gimana gitu, yang membantu teman-teman bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, okay, thank you guys. See you next time.